Laga Indonesia melawan Bahrain malam nanti akan menjadi debut dua pemain baru skuad Garuda, Wes Hilgers dan Eliano Reinders. Seperti apa profil dari kedua pemain? Kami punya ulasannya bersama rekan Wiki Adrian. Silakan Wiki. Juga pemirsa, Wes Hilgers dan juga Eliano Reinders diprediksi akan melakoni debutnya dengan memperkuat skuad Garuda malam nanti. Wes Victor Joseph Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda 13 Mei 2001 dengan tinggi badan 183 cm dan Wes Hilgers berempati posisi pemain belakang. Pemain berdarah Maluku dari neneknya ini masih bermain untuk FC Twente di Eredivisie Liga Utama Belanda dan Hilgers akan menjadi pendamping Jaiz Zes dan juga Rizky Rido. Sementara Eliano Johannes Reinders lahir di Zwolle, Belanda 13 Mei 2001 dengan tinggi badan 168 cm. Eliano memiliki posisi serba bisa mulai dari sayap hingga pelapis lini serang. Dan Eliano memiliki ibu asal Jakarta akan bersaing dengan Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan juga Marcelino Ferdinand. Tambahan dua pemain naturalisasi ini dipastikan akan memperkuat skuad merah putih. Nah, di kubu Bahrain, dua pemain sayap Ali Madan dan juga Mohamed Maroun ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan skuad Garuda. Madan dan Maroun selalu dimainkan sang pelatih Dragan Talajic sebagai starter dalam dua laga awal di grup C. Performa keduanya konsisten di timnas Bahrain. Maroun ini mengisi sisi kiri sementara Madan jadi andalan di kanan dan Madan telah mencetak 11 gol dalam 74 penampilan. Sedangkan Maroun ini mampu mencatatkan 12 gol dari 49 penampilan saat berseragam timnas Bahrain. Lalu seperti apa laga Bahrain melawan Indonesia? Saksikan malam ini mulai pukul 21.15 hanya di layar RCTI.